mempraktikkan gimana sih jadi kiper yang luar biasa, menjadi kiper profesional di bagian futsal. Kita mempraktikkan gimana menjadi kiper profesional bagian futsal. Pertama kita harus pemanasan dulu, karena pemanasan itu lebih baik. Tahan dulu. Yang bagian ketiga, kita menangkap bola dalam teknik tendangan bebas. Sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Semangat terus. Salam olahraga. Hah.